بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سدغو سدغي yang dikasihi sekalian assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masuk dalam surah baru pula iaitu surah Fussilat yang ada di dalam juzuk yang ke-24. Surah Fussilat diambil nama daripada awal ayat iaitu ayat yang ketiga dalam surah ni kitabun Fussilat ayatu dalam pimpinan Ar-Rahman muka 1038 muqaddimah surah Fussilat. Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 54 ayat, dinamakan surah Fussilat iaitu ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan satu persatu kerana pada permulaan surah ini ditegaskan tentang hakikat Al-Quranul Karim iaitu diturunkan oleh Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dengan jelas, dengan dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu dengan bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Pada umumnya iaitu Quran adalah ayat yang menerangkan semua setiap perkara kepada manusia. Nah, dalam bahasa Arab yang Allah Taala pilih bukan arti katanya untuk orang Arab saja dak. Surah ini juga dinamakan Hamim As-Sajdah sebab adanya ayat yang Allah cerita hubungi dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana surah ini mengandungi ayat sajdah, yakni ayat yang disunatkan sujud semasa membaca atau mendengarnya. Intisari kandungan surah ini menghuraikan soal tauhid yang membuktikan keasaannya, kekuasaan dan kemurahan Allah Ta'ala disertakan dengan dalil-dalilnya. Di samping itu, diberi amaran kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran hakikat ini dengan memberikan contoh tentang apa yang telah terjadi kepada orang-orang yang telah lalu yang dibinasakan disebabkan keingkaran mereka. Mengenai soal dakwah Islamiah ataupun seru-seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun rasul-rasul kepada umatnya, kaumnya. Mengenai soal dakwah Islamiah dan tingkah laku orang-orang yang menjalankan penyebaran Islam itu, Allah Taala menegaskan bahawa tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada mengasakan dan mematuhi perintah Allah. Ini ayat ni kita ketemu sikit lagi iaitu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata bahawa dia adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada umat manusia tanda-tanda kekuasaannya di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri sehingga ternyata jelas kepada mereka akan kebenaran Al-Quran. Yakni Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka terutama golongan yang ingkar dari semasa ke semasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan umat manusia.
dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah dan keasaannya yang terdapat di merata-rata alam langit dan bumi serta pada diri mereka sendiri dari perkara-perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Menakjub ni maknanya yang menarik perasaan ataupun yang pelik. Apabila orang yang boleh tengok, boleh dengar perkara-perkara yang tak biasa dia dengar, tak biasa dia tengok, ni Allah Ta'ala tunjuk semua benar-benar hak pelik-pelik yang berlaku pada makhluknya, yang menimbulkan iman dan yakin. Nah, hak tu ya. Dengan itu akan jelaslah kepada mereka bahawa segala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Ini dan sebagai kupasai yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman. Maka pagi hari ini insya-Allah kita akan masuk insya-Allah dalam 5 ayat pertama di dalam surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhiran fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Ayat 1 sampai 5 surah Fussilat. Surah yang ke-41 diturunkan di Mekah, adanya 54 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, setiap kali kita nak baca Quran pada awal surah, maka disunatkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Hamim. Hamim, Allah yang mengetahui maksud dan kehendaknya. Tidak ditafsir dan tidak dihurai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semuanya serah kepada Allah. Nah, gapo dia maksud yang dikehendaki yang sebenar di dalam Quran. Nah, ni dia panggil huruf muqatta'ah, huruf terkerak-kerak-kerak-kerak pandok-pandok-pandok-pandok. Sama ada satu huruf, dua huruf, tiga huruf, ne huruf. Ah, tu kita tak tahu maksud dia, gapo dia. Lepas tu, jangan tafsir. Tak ada tafsir. Bukan jangan tafsir saja, tak ada tafsir dia. Ulama-ulama tafsir pada zaman dahulu dan sekarang ni serah bulat-bulat kepada Allah. Walaupun ia satu ayat. Nah, satu ayat. Hamim, Yasin. Tak ada huraya dan pentafsiran dia. Tanzilum minar rahmanir rahim. Turunnya kitab ini dari Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Ini dah adanya perkataan ar-rahman dan ar-rahim yang dok berepek dok sekali. Selain daripada bismillahirrahmanirrahim, maka ayat ni adalah menunjukkan bahawa Quran itu sendiri turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi nak kejak kemah katanya bukan daripada nabi. Nabi tidak reka Quran dan tidak pandai nak gi buat-buat Quran. Nah. Sebagaimana orang Arab dan umumnya orang pakat tuduh nabi, katanya nabi
duk pergi buat Quran dengan sendiri. Ayat yang ketiga, sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Itulah maksud Fussilat yang kita masuk di dalam awal surah ni. Iaitu Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Bukan arti bahasa Arab lebih mulia daripada bahasa lain-lain. Pada zaman itu dan zaman sekarang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ia pilih sendiri, maka Allah lah yang lebih tahu. Apa boleh kitab Taurah, kitab Injil pada zaman dahulu, kitab Zabur diturun bukan dengan bahasa Arab. Ha. Tapi Allah Ta'ala pilih Al-Quran adalah menunjukkan bahawa Allah sengaja pilih nak wujud di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa kepada kaum yang ingkar pada waktu tu dengan sebab Nabi itu sendiri orang yang kecek bahasa Arab. Lepas tu Nabi yang lebih mulia, maknanya dari segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, maka Allah pilih Nabi Muhammad ni adalah orang yang kecek bahasa Arab dan berbangsa Arab. Maka dengan tersendiri Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, untuk gapo tu? La liqaumi ya'lamun. Bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya. Walaupun orang Arab sendiri pada zaman Nabi reti Quran, tapi hak ingkar, ya ingkar. Ya tak terima. Nah, hak ni jelas yang kita tahu belaka katanya, orang yang mati dalam kafir dan munafik di zaman Nabi tak ada kena hurai Quran kepada puak dia. Ya reti. Baca pak-pak reti selalu dah. Tapi Allah Ta'ala tak buka hidayah. Walaupun dia orang Arab sendiri pun. Supa juga dengan orang Arab zaman lah ni. Bukan katanya semua orang Arab pandai reti Quran belakang. Hak jahil kadang-kadang tak tahu apa sekarang. Tak reti sungguh-sungguh. Gapo dia tak tahu isi kandungan Quran. Ini duduk di orang yang Allah Ta'ala pilih. Allah pilih siapa, maka orang itu adalah orang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, walaupun dia tak pandai sepatah pun bahasa Arab, belana atas muka dunia. Hak ni boleh kata ke fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala pilih hamba-hambanya untuk mengerti dan memahami Al-Quranul Karim. Bukan duduk di orang Arab saja. Kalau Quran ni untuk orang Arab, memang setiap orang Arab alim belaka. Kecik mudah-mudah kan masuk syurga belaka sebab ia reti Quran. Ia amal, ia patibat benda-benda yang ada di dalam Quran. Tapi benda ni bukan semacam itu. Allah dia pilih di kalangan hamba-hambanya seluruh dunia sampai ke hari kiamat. Ia nak wui kepada siapa, maka dia wui. Bahkan hafal Quran pun bukan duduk di orang Arab saja. Orang bukan Arab belana atas muka dunia ni. Kalau tanya, kalau pergi kecek bahasa Arab dengan dia, dua tiga patah berarti dia tak ada. Tapi Quran masya Allah yang ngapa ingat mulut. Ini orang yang Allah Ta'ala pilih. Quran ni, bila Allah buat turun dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Hak ni dia panggil basyiran. Lepas tu sah lagi nadhiran, iaitu dan membawa amarah kepada orang-orang yang ingkar. Itulah kandungan isi Quran yang Allah Ta'ala royak so. Ada dua ni hak penting-penting, basyiran wa nadhira. Dan Nabi sendiri pun mubasyiran wa munzira. Nah, Nabi ni adalah orang yang
beri berita gembira dan memberi amaran. Masya Allah. Nah, itulah Nabi. Dalam pada itu, fa'arada aktharuhum. Tuhan katanya, dalam pada itu, kebanyakan mereka berpaling ingkar. Maknanya ramanya manusia tak seterimu. Walaupun mereka itu mengerti pahal, apabila dengar bacaan yang Nabi baca, tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Maka kita pun jangan jadilah orang yang tak sepahal Quran. Tak se baca Quran tu satu buku besar dah tu. Nah, malah baca Quran. Satu buku besar dah tu. Lepas tu tak sepahal, tak sereti. Oh, hak tu kau teruk lagi. Kau teruk keadaan manusia. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Ah, tu itulah. Fahum la yasma'un. Nah, kalau kita terjemuh fahum la yasma'un, maka mereka itu tak sedengar. Tapi dia terjemuh, dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Nak jadi sound clone, bukan orang pada zaman itu tak sedengar Quran saja dak. Bahkan tak sereti, tak sepaham. Ni ambil ambil tangi ni bubuh dalam telinga. Ah tu. Dia panggil penyumak. Ada penyumak ni duduk di telinga supaya kita katuk. Lubeh jebur mulut jebur itulah. Tu sumak katuk, maka orang Arab pada zaman itu pun nak bubuh di dalam telinga. Masya-Allah. Sebab dia tak sedengar. Ada juga hok nak dengar tapi nak capit. Nak capit. Apa nama ni? Tak kena kok mano. Ha tu dia nak, dia nak nak helai kata, nak kata, nak wicar, nak gapo. Sebab itulah Quran ni nak dia duduk di siapa nak dengar dia, siapa nak faham dia. Siapa nak menetek dia. Ha itulah lebih kurang apa yang nah, saya baca, walaupun baca 5 ayat, tengok kepada masa agaknya nah, insyaAllah cukup untuk kita pergi sampai ayat yang ke-4 dan insyaAllah kita akan sambung semula selepas daripada ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.